Hello guys, welcome to the Talking Mono. This video, I will show you game Dogato. I have learned some time to up the skill on MMR in Dogato. Let's get started, guys. I can install the pick in 5 times to team the Radiant on team the dog. Let's go. Okay, the team the Radiant is Mr. Maidan. Okay, the team in the bar is Martin King. Okay, let's go. It's starting your player on the list. Let's go, guys. Mount. It's playing in the team will win. Okay, let's go. Just need here. Fire! It's in the bag. Okay, guys. The team is the best. Yes, we did. Chan, this is Marketing on Dragon Knight. Okay, let's go, let's walk together. Let's enjoy this match, let's go. You can do it. Berdakwah sama orang lain itu agar masuk ke dalam kelompok kita, agar kelompok kita lebih besar dan kuat, agar bisa berbenturan dengan kelompok lain. Semakin besar kelompok kita, semakin senang. Semakin kecil kelompok kita, semakin inferior. Makanya banyak dari kita yang yaudahlah kamu, kami nggak butuh, kamu pergi aja, ikutlah pengajian yang di sana itu. Kamu sudah tidak lagi sesuai dengan kelompok kami. Karena bukan dari kasih sayang menyelamatkan orang, tapi dari banyak-banyakan kubu, banyak-banyakan kelompok. Kalau misalkan kita lihat di zaman dulu, ini saya pengen kaitkan ke zaman dulu. Dulu itu, di zaman tabiin itu, ada dua ulama besar yang saling bertentangan. Metodologi berpikirnya, fatwanya, mazhabnya bertentangan. Yaitu Imam Malik di Madinah sama Imam Abu Hanifah di Kufah. Mereka berbeda bang. Tapi ketika mereka suatu kali berdebat hebat. Setelah debat malam-malam, Imam Malik kedatangan ulama yang lain. Tanya, Imam Malik kenapa ini keringetan kayak gini? Ini sedingin ini malu dulu. Selesai berdebat dengan Imam Malik. Saya kepikiran banget itu. Tanya, kok hidup semua? Saya pecah ini apa yang saya pikirkan semua pekerja. Jadi itu orang benar-benar cerdas luar biasa. Jadi dia dalam kondisi mengambil kekalahan. Pas Imam Malik datang ke Kufah, ditanya Abu Hanifah, gimana pendapat Imam Malik? Luar biasa orang. Semua warisan Nabi dimonopoli semuanya sama dia. Ini saling memuji dan mereka berbeda pendapat. Dan ketika Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i cerdas luar biasa, setelah 3 atau 4 tahun belajar di Imam Malik, direkomendasikan ke Imam Abu Hanifah, walaupun pada waktu itu sudah meninggal. Bukan hanya direkomendasikan, diongkosin. Yang ongkosnya itu kalau sekarang dirupiahkan bisa beli rumah harga 3-4 miliar oleh Imam Malik. Diongkosin supaya belajar mazhab sana, padahal mazhab itu sangat bertentangan, sangat berbeda. Okay, the kill gear after this, so they did 0 and that's his one. Nice.
Ada ane good job is one kill. Ada the 10 entities getting the rarity. It's bad. Wrong. It's still a better scout. Bagian ini, oh hati-hati jangan ke sana, nanti sesat. Akhirnya peradaban Islam hancur karena pecah belah itu, karena asfobia. Kita berpikir kita memperjuangkan tafsiran-tafsiran kita tentang Islam, bukan memperjuangkan Islamnya. Kita memperjuangkan bendera-bendera pengajian, memperjuangkan pesantren-pesantren yang kita ikuti, memperjuangkan ustadz-ustadz yang mengajarkan kepada kita. Logik saja kalau begitu, tapi kadang-kadang kita lagi, ya, tapi kita kesannya Rasulullah SAW dulu waktu orang mau masuk Islam cukup syahadat selesai lo orang Islam. Berarti syaratnya kita tuh lebih tinggi dari Nabi. Nabi bilang udah syahadat, udah Islam selesai. Tapi sekarang ya lu Islam, tapi lu Islamnya yang ini ya, gitu ya raja. Harusnya kalau nggak yang ini enggak, berarti syaratnya itu lebih berat dari syaratnya Nabi gitu. Ya, harus ada pembeda seolah-olah. Memang apa kita create itu sesuatu pembeda supaya Islam itu enggak. Terus kan zaman dulu mau beda, akhirnya diskusi sama aja gitu kan. Dan dipecah lah, tadi itu sudah dipuji itu. Nah, maksudnya di masa sebelum itu, di masa sahabat segala macam, kan pasti beda juga mereka. Dan mereka beda. Tapi mereka sepakat untuk gak sepakat, kan maksudnya mereka tuh masih tetap bersatu gitu sebagai Islam mereka, gitu ya. Mereka bersatu, jadi mereka itu beda pendapatnya luar biasa. Bahkan perbedaan pendapat di depan Nabi itu berdebat, sampai kalau misalkan Umar main fisik di depan Nabi itu, pernah kejadian Umar narik Amr bin As itu sampai lehernya cekek gitu, itu di depan Nabi itu pernah kejadian kayak gini gara-gara mereka berbeda pendapat. Tapi kan kata Nabi ya nggak usah kayak gitu Umar ya itu lah dapatnya benar ya benar. Jadi di zaman Nabi itu banyak para sahabat yang dibenarkan walaupun perbedaan mereka berbeda pendapat. Ada benar ada banyak benar seperti siapa yang nggak apa-apa karena kebenaran ini tidak satu variabel. Kebenaran bisa banyak sekali variabel. Jadi jika ada orang misalkan yang
sekarang kerjaan nongkrong-nongkrong kayak abang. Yang sekarang abang nggak bisa. Oh, pasti kuat backing abang. Oh, abang manajernya? Gua tau, gua dius kepengen. Soalnya gua dicanggih, udah pake Indibis. Nah, di Indibis ini ada layanan netcom, dimana jaringan internet tetap-tetap udah bisa dikontrol dari mana aja. Dan semua dapat dimonitoring dalam sebuah spot. Jadi gak perlu repot-repot tetap berpihak ya, pada gua. Kalau ada kawan-kawan langsung ke bisnis, langsung aja pake Indibis. Kalau ada sekarang hubungi 500-250-5 atau hubungi at Indibis Care atau sekarang langsung di kontak. Welcome to Local Tomorrow. This video, I will show you the Envelope. I plan something to adjust it up on a model envelope. Let's get started, guys. I'll put it inside the train. Let's try the time. Let's go. Please never give up. This camera is dark. Yeah, look at that. Okay, the team down the end is 0 up there. Okay, the team down the end is 0 up there. Okay, now, it's in the back. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Okay guys, there's very little changing, we're not able to get that. Be careful. Okay guys, the main focus of player is unable to use your integrated adapter. The hot carry first of it. Okay, let's go. The first item is here of that is magic wand. Aaron Brown. Let's go, the team there are young versus the dog. The team there are young, the hero is Ranger. Yes, Master, please tell my name. Hero Doctor, Fuji, the team with our hero is Enigma, Team Slugger, they play Anti-Per of the Light. Okay, the first floor, good job is Rival, the kill is Space Race 9. Wow. Okay, let's go, let's watch the video on Let's End the Enigma. Let's go, guys. Middle tower
after the helicopter of the fourth engineer is that time, the cure is through the death through your nurses too. Okay, look at that. Come on, be careful. Okay, helicopter. Okay, you can do this, not fine, not yet, let's go. Okay guys, you can do this, never for, never you are, mom. Okay, helicopter with... You put you in Bangalore, be careful, you fly out with Timmy. Okay, look at Timmy, okay, nice. This thing is died, it's an assist one, it's good about that. Stop. I'll get a farming in the jungle, it's good about that. It's no problem, come on, you can do it, it's not fine, no gun, let's go. Master Quest 3 is people of the life. Okay, the teaching is dying, it's nice. Okay, the helicopter is 2 minutes nighttime, the kill is 1. If the yellow one is 1, it's dying, the level is 3, it's helicopter. Okay, you can do this, no final, no can, it's never you are, let's go. Persatuan yang utama. Tapi kan kita persatuan.
bersama itu green time, satu green time kan gitu. Iya. Yeah. Tapi kita kayaknya lebih happy kalau berbeda gitu. Iya. Udah gitu kalau berbeda kemudian lagi banyak nih jemaahnya. Kayaknya baru aja minta ampun untuk urusan pengajiannya gitu kan. Ada ustaz yang di YouTube sampai keluar pernyataan, jangan ikut pengajian sama ustaz kalau kamu demo. Nah, itu kan tidak ada kenalasinya di dalam Al-Quran, itu adalah tafsiran-tafsiran. Tapi itu sampai dikeluarkan, jangan ikutin pengajian. Ini kan pengajian ya biasa aja. Jadi kita itu harus belajar secara analitik. Misalkan gini, kita tidak boleh melihat siapa ustaznya, tapi kita melihat kenyataannya. Dan kalau kita kenyataannya, maka tidak ada ulama yang selalu benar dan tidak benar. Salah, tidak benar. Karena itu, jangan pernah kita nge-blacklist ulama. Ada kelompok dalam Islam misalkan, jangan dengerin misalkan Quraisy Shihab ngomong karena dia tidak mewajibkan hijab. Nah, kita ambil aja pernyataannya soal hijabnya, kita tolak, tapi Quraisy Shihab itu kan masih banyak yang pengetahuan dari dia yang bisa kita ambil. Jangan blacklist orangnya. Kalau tidak berbeda pendapat, kita tidak yang kita bedakan, yang lain kita temukan kemungkinan sama. Masa Quraisy Shihab pendapatnya beda sama kita kan? Orang Imam Syafi'i sangat memahami lagi dua minggu, empat bulan beda. Nah, Imam Syafi'i kalau sholat di kubur di dekat kuburnya di Kufa, kuburnya Imam Abu Hanifah, itu enggak kumat. Demi menghormati orang Muslim. Perselisihan sudah selesai di zaman para imam ya. Iya. Tapi tinggal kita contoh aja gimana cara nyelesain gimana kan gitu. Iya. Iya. Bayangin aja perbedaan di antara mereka. Okay, the 10-1 minute is going fine. The purest girl cocktail is for you that it's free. And as is true, okay, the left wall is girl cocktail is for him. Okay, if not, be careful, you can hit this. Ever give up, let's go, you girl cocktail. Okay, the player is cosmic, yeah, I'm okay. The 7-minute is night time. The purest girl cocktail is for you that one and as is true. The one is you can hit this, not one again, it's never give up. Okay, it's really young, it's starting to play, let's go. Okay, the final guy is still up there, careful, you can do it. Sebab akibat, bukan di sini,
Di pengkotakan jadinya? Iya, pengkotakan itu. Akhirnya apa? Orang-orang anak-anak kecil yang di dunia Islam itu capek belajar sampai sore. Karena apa? Juga berubahnya. Oke, malas anak sekolah jadi. Kenapa aku bilang jadi sekolah kecil? Bahwa ketika kamu belajar matematika, dan matematika itu digunakan untuk membangun sejarah di masa itu adalah ilmu akhirat. Kalau misalkan kamu belajar tentang psikologi kemudian mencoba untuk mengobati orang-orang yang stres, yang depresi, itu adalah bagian dari Islam. Kan harusnya diajarin ke sekolah itu. Bukan psikologi dan psikologi Islam. Belajar-belajar aja. Prakteknya untuk pelaksanaannya bikin apa, baru itu yang jadi konsekuensi kan? Iya. Nah, tapi pola ini bukan tertanam seperti budaya gitu. Makanya, coba misalkan lihat pas zaman Nabi gitu. Di zaman Nabi itu tidak. Oke, di jalan rata lebih dari 4 ribet ke the 5 ada selama di telepon. Ayo, di jalan rata. Ayo, sekarang si sekolah sekolah ini sama di jalan rata. Okay, the careless girl of the total is 5 in the field as is 5. It's 9:25 minutes, it's night time. Okay, the level is 0, that is 18. Okay, the field the call is top line. Okay, careful, let's go. Okay, the gear of the time, 14 minutes, then time, the gear is 40, the 2, the ass is 5, 1 is being careful, it's gear of the left, so. Radiant's bottom tower is under attack. Fun, seperti yang biasa. Kita punya itu budaya ya. Kita punya itu adalah bagaimana orang-orang di zaman dulu untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Tata caranya, kan bisa kata tata caranya sekarang, kita punya gak apa-apa. Dan gitu, kan misalkan ulama-ulama yang misalkan menyebarkan ajaran. Pada saat saya sedang menghadapi tentara Romawi membebaskan Palestina, jiwa kami sempat goncang karena ketakutan awalnya. Radiant's karena tentara Romawi menghadapi 120 ribu orang dan semuanya di depan mereka didampingi oleh para paspor mereka di Rosa dan mereka membutuhkan kesehatan mereka. Ada semua orang yang telah berhentang dan hari ini ada satu orang sahabat dan saya yakin dengan Allah. Apa ada pesan buat Rasulullah kalau Allah bertemu dengan saya?
kami bersalah kepada Rasulullah dan sampaikan kami akan memperjuangkan agamanya. Orang itu maju menyerang sekian satu sekun. Kata saya di Berzaid, sebenarnya kita harus keyakinan yang sedang kita lakukan adalah janji Allah. Dan kita selamat di syahid seorang mati. Mereka berpikir di sisi Allah. Pada saat kita sedang menghadapi tentara Romawi membebaskan Palestina, inilah contoh. Kalau kita menjadi tugas orang, maka orang yang dibantu akan menganggap itu adalah kewajiban kita. Inilah kisah Pak. Ini adalah salah satu sosok perempuan paling misterius sepanjang sejarah manusia. Bahkan setelah CIA itu tidak mampu untuk menemukan wanita ini. Padahal pada saat itu ia masuk ke dalam jepretan foto saat menghabiskan nyawa dari Presiden John F. Kennedy. Yang seperti kita tahu bahwa Presiden John F. Kennedy kehilangan nyawa akibat peluru yang melesat ke arah kepalanya dalam sebuah iring-iringan mobil presiden 14 tahun 1963. Dan setelah itu terjadilah berbagai macam konspirasi yang muncul oleh masyarakat dunia. Malahnya sampai sekarang tidak pernah ditemukan pelaku dari penembakan tersebut. Bahkan setelah CIA tidak pernah mengetahui siapa pelaku penembakan ini. Yang mana dilibatkan juga seorang pakar disuruh tembakan jarak pandang semuanya tidak membawakan hasil, sehingga di dalam tumpukan-tumpukan foto dari jepretan para wartawan pun mereka menginterogasi satu persatu orang-orang yang terdapat di dalam perhelatan acara ini. Semuanya nih, namun ada satu yang tidak pernah ditemukan oleh CIA di dalam jepretan foto wartawan tersebut, yaitu wanita ini yang disebut dengan Babu Skali. CIA membunuhnya dan melakukan berbagai cara. Wanita ini tidak pernah ditemukan. Mereka tidak tahu siapa wanita ini, namun misteriusnya dia ada di dalam foto. Dan banyak yang mengatakan wanita ini dari masa depan. Juga pernah ada seorang wanita yang mengaku sebagai nyonya Babushka, tapi setelah diinterogasi oleh polisi, polisi menyatakan bahwa wanita ini membunuh karena pendapatnya tidak konsisten. Inilah orang terkaya versi beramal. Namanya adalah Aditya Prayoga, 28 tahun, founder rumah makan gratis siang. Okay, now this analyst negative trade that I feel is here about that is analyst 7. It's very clear as you see that there is 21 meaning in scan time. I think time is here about that. Okay, number 2. Oh my god, come on, it's here about that is coming again. We can use this scan time again. Okay, the kill is for the 4 and I think that one. Okay, my own is here to find them, let us go. Let's go. Thank you.
Jangan lupa like, share, go. Come on, share it to all the family members. Let's carry this road that is dancing in the day. Stand up, carry this fight. Get four and a half. It's nice. Come on, you can do this now. Why not? Let's go. After the game, I'm going to get 35 minutes. Next time, the carry 7 is get 3. And as is I, come on, be careful. It's here, Raptor. Mom, you can do this. Not fine? Okay, let's go. Okay, come on, it's still got better. Carry 7 is the 3 assist. As the minute is 35 minutes. Night time. Come on, it's still got better. Be careful. The level is 23. It's nice. Come on, you can be careful. Let's go. Jadi mereka memang mencari kapal dan pelaut yang sudah terbiasa
dengan perairan Nusantara. Tapi secara singkat, karena Surabaya ini bisa juga hanya merupakan referensi atau easter egg yang menyinggung King Kong tahun 1976, di mana kapal mereka sempat singgah di Surabaya. Dan alasan mereka bisa tahu tentang kesalahan dan karena memiliki di kota Surabaya. Sayangnya di Godzilla Universe, pada opening Godzilla vs Kong, Skull Island tidak lagi di Indonesia, tapi berada di dekat Kepulauan Hawaii. Masih penasaran sama kapal Surabaya di King Kong tahun 2005? Okay, it's nice. It's getting up that is double kill. Okay, good job. Okay, Papa Kill is getting up that is 74. I'm not a spoiler. It's good job. The level is getting up that is 21. It's nice. Come on. You can do it. It's never going to be like that. Let's go. Get it back up. Okay, come on. We're getting up that is 14. We need this 95. We're getting up that kill is 94. And that is 9. Okay, look at that. Come on, it's too careful, it's army. Let's go. Okay, the wall is top line. I will kill him first. Okay, be careful, it's killing of them. 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 Oh my god, look at it, it's run away, it's killing of them. Okay, oh my god. Okay, number one is helicopter, it's army, the elephant is like this. The player item, okay, like this, the army. Okay, then we just keep on the line, the army, the helicopter, CR kill, it's second hero kill streak. Okay, it's nice. Okay, guys, thanks for watching this video. Don't forget like, video, and subscribe to the channel. See you in the next video, bye-bye.